Haleluya, shalom, shalom warga kerajaan Allah. Kita jumpa lagi dalam Kingdom Message untuk pesan di bulan Januari 2023. Understanding the gift. Mengenali karunia. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Corinthians 12:1, Amplified Bible. Now about the spiritual gift, the special endowments of supernatural energy, brethren, I do not want you to be misinformed. Mari kita jangan sampai salah informasi, salah mengerti, salah mengenal karunia-karunia yang kita miliki. Setiap orang punya karunia masing-masing, berbeda-beda. Karunia setiap orang itu diberikan Tuhan dengan tujuan khusus. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk popularitas kita, bukan untuk segala sesuatu diri kita, tetapi untuk kemuliaan Sang Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saudara dan saya adalah Raja yang suatu hari akan memerintah di bumi bersama dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dengan tujuan supaya kita memberikan persembahan yang terbaik, yaitu karunia-karunia, kecakapan, talenta, keahlian kita. Oleh sebab itu saya mendorong, pertajam karunia saudara, pertajam talenta saudara. Maksimalkan semua yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Kita tidak perlu kepo dengan apa yang dimiliki orang, tapi fokuslah dengan apa yang Tuhan sudah beri buat saudara. Dari kampung adat Bena di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya David Wijayanto dalam Kingdom Message. God bless you.